topik hari ni best lah. Kita nak cakap tentang muzik 90-an. Lagi pula saya bersama dengan veteran-veteran kita yang ada ni. Kak Yani tak tahulah umur dah berapa. Veteran kau bagi aku. Kita nak berborak tentang muzik 90-an. Macam mana yang kita tahulah, apa mana yang mungkin yang sekarang ni, Yang lahir daripada zaman 90-an ke 80-an, dia pasti akan lalu era lagu muzik tu. Kita dah macam-macam dengan band-band yang best-best lah. Lagi-lagi kumulaki RU kan. So jadi kita nak tanya sendiri dengan Bang Long juga, sebagai seorang yang memang dah pernah memegang banyak kejayaan pada tahun 90-an tu dengan muzik-muzik KRU semua. Macam mana sebenarnya, kita nak tahu jugalah Bang Long punya orang kata apa, sejarah yang betul-betul asalnya tu. Macam mana boleh ada cita-cita nak jadi penyanyi sebenarnya Bang Long? Ha. Kita nak tahu lah. Penyanyi dia punya pusing dia, lalu highway masuk ke SAS, masuk ke SAS. Okay, pause. Jawab soalan. Kita kembangkan. Gunakan pentas. Okay. Minat tu ada, minat main muzik. Dan kan saya pernah cakap benda ni dalam rancangan tadi malam dulu ni. Betul. Kan cerita saya nak jadi accountant last kali. Tiba-tiba dapat kontrak pada EMI. Kan, ingat tak? Ingat. Oh. Orang kau ni budak-budak ni teringat. Apa ni? Apa pula? Tanya Bang Long sebenarnya saya tak ada. Eh, baru 2 minggu sudah kot. Ya. Lupa. Oh, waktu tu saya gini. Itulah sebabnya orang cakap berabani lagu nasyid. Okay, aduh, kena balik. Aduh, kena cerita muzik 90-an kan. Masa 90-an ni, masa zaman-zaman saya sekolah lah. Memang radio tu memang peneman setia tiap-tiap pagi. Sekolah dan balik sekolah tau. Betul lah. Kalau jadi 90-an ni, dia zaman tu dia radio pun tak terhad ya. RTM adalah platform radio yang ada, yang paling popular untuk lagu-lagu macam pop dan progresif ni. Radio music. Ya, ada ini. Masa tu saya punya favorite Radio Kuala Lumpur. L pun sama juga. Radio KL pun agak progresif dengan lagu-lagu pemilihannya. Dan kebiasaannya lagu-lagu dimainkan dulu, kita keluarkan CD ya. Macam ni lebih kurang CD ya, cik. Ni sebelum ni apa? awal betul dia promo. Hantar secara digital eh. Kita hantar secara fizikal. Hantar CD kepada radio station, minta dia orang, boleh tak main lagu bang, boleh tak main lagu ni, boleh tak main lagu tu kan. So jadi itu cara dulu macam ketika itu. Memang tak ada banyak radio station. Dan pada pertama banyak orang baca surat khabar, kalau artikel kita keluar surat macam hujung minggu tu ada Pancat Indra, ada B-pop dan sebagainya. Wow, terangnya. Jadi di situ memang kita dah zaman-zaman dulu pun, masa kita nak dapatkan cekan rakaman untuk sign yang kita nak promote dan sebagainya, kita kena jaja demo kita, lagu kita. Tapi baiklah, EMI yang cari kami. Tapi kebanyakannya artis-artis lain, dia lalu proses dinamakan sebagai A&R punya proses lah. Kan artis tu taringkan berdasarkan lagu mata-mata. Bukan ada followers TikTok ramai, bukan ada Instagram followers, ada semua tak. Betul. Cuma ada berdasarkan bakat dan juga kualiti lagu. Okey? Faham. Kan di mana boleh dikatakan mungkin pada penghujung kepada era pra digital lah dia ya. Kalau digital, lain proses dia. Bila masuk digital, dia ada hanya buat satu lagu. Dulu-dulu kita semua keluar album. Mana ada lagu-lagu. Semua tu keluar terus. Okay, promote lagi. Belum tujuh minit tu. Sebenarnya kita punya cara kita. Itu saya rasa itu bukan macam Yani cakap lah. Suasana dia berbeza. Dan ia secara ringkas ya. Itu yang menjadikan lagu-lagu bila artis-artis dia keluarkan album, dia buat lagu-lagu, pemilihan lagunya pun ada proses yang berbeza, pemilihan artis pun berbeza. Dan kita dapat variasi yang agak unik ketika itu di era pra-digital ni.